Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kedatangan barang baru yang kita beli dari Tokopedia. Kebetulan barang ini yang akan kita unboxing kali ini. Ya, kita sambil cari cara gimana ini untuk mengunboxing tanpa alat bantu, atau kita coba pakai tangan, susah sekali. Nah, tapi memang semakin susah berarti kan packingnya semakin bagus. Nah, ini kita sudah bisa lihat. Nah, ternyata ada bubble wrapnya lagi ya, termasuk bagus sekali ya ini. Sellernya dia sangat memikirkan untuk safety-nya. Kita unboxing yaitu wireless earphone. Kita beli dari Tokopedia, harganya sangat kompetibel atau sangat murah. Berapa? Rp50.000. Nanti link deskripsi apa ada di deskripsi. Nah, kelengkapannya apa aja? Kabel itu, terus sama earphone wirelessnya, sama ada buku panduan kecil ya. Nah, nanti kita akan coba, kita lihat dulu. Kita taruh dulu lah di samping biar enggak terlalu banyak barang yang di depan. Nah, barang kedua yaitu kita mau mengunboxing dari Tokopedia juga. Barang sudah kita beli. Nah, kita pakai tangan kosong ya, tanpa alat bantu. Kenapa? Karena tadi saya enggak menemukan silet atau gunting. Ya, kita unboxing langsung pakai tangan. Apakah barang ini, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Yang pasti harganya ini lumayan murah, cuma sekitar berapa ya, 20.000 atau 25.000. kebetulan kemarin kita habis mereview Sony Xperia XZ3. Nah, kebetulan barangnya itu licin sekali kalau dipakai. Nah, kita mau unboxing. Barang yang kita beli ini adalah case-nya. Case untuk Sony Xperia XZ3. Aduh, susah banget ini ternyata. Akhirnya bisa ini. Tapi masih belum bisa kelihatan ini. Sellernya baik sekali ini. Dia safety sekali, dikasih beberapa solasi. Terus solasi juga kuat. Nah, kita coba ambil paksa. Nah, kita coba solasinya ini, kita buang. Wah, susah ternyata ya. Kita sampai cari cara dulu teman-teman, gimana cara buka case nya ini, sambil hati-hati biar enggak rusak barangnya. Nah, kita buka ya, akhirnya keluar ini case nya jadi setelah kita paksa, maaf mungkin tak kelihatan di teman-teman. Nah, setelah itu ini udah kelihatan ya barangnya. Nah, ini adalah subcase untuk Sony Xperia XZ3. Nah, nanti kita akan coba pasang, kita coba pakaikan ke HP-nya. Kebetulan HP-nya itu termasuk licin ya, jadi nanti kalau jatuh bahaya, malah cepat rusak. Jadi kita berikan case untuk pengamannya. Harganya murah, cuma sekitar 20-25 ribu kalau nggak salah. Saya lupa, nanti kita lihat anunya, notanya. Kebetulan kita beli dari Jakarta ini, sellernya dari Jakarta, dan bentuknya sederhana sekali ya. Nah, untuk kualitasnya juga lumayan, untuk karetnya juga tebal dan keset, tidak terlalu licin. Jadi terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.